update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2023. Gala Sky telah beberapa hari menginap dan tinggal sementara di rumah dari bibinya, yaitu Fujianti Utami Putri yang kerap dipanggil oleh Gala dengan sebutan Uti, bersama dengan salah satu pengasuhnya, yaitu Mbak Ida. Dan setelah beberapa hari, namun akhirnya mereka harus berpisah. Gala Sky harus kembali ke rumah dari Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati. Dan sebelumnya, Gala Sky berpamitan terlebih dahulu kepada bibinya, yaitu Uti. Dan tak hanya itu, ada momen yang sangat menggemaskan ketika Gala Sky berpamitan kepada Uti. Ia memakai helm, seakan-akan Gala Sky akan menaiki sepeda ketika pulang. Namun akhirnya Gala Sky menaiki mobil Alphard milik Fuji dan diantar oleh sang sopir. Gala Sky pun terlihat sangat senang sekali. Berikut ini adalah video lengkapnya. Mau kemana? Pulangnya naik motor? Emang bisa naik motor? Alhamdulillah. Bye bye. Kiss bye. Kiss bye. Mama. Kiss bye bye bye. Bye bye. Bye bye. Mama. Love you. Love you too. I love you. I love you. I love you, Gala. I love you, Gala Sky. Love you more. Mau kemana? Mau